Selangor dan Perak, pertemuan suku akhir yang pertama dalam saingan Piala Malaysia musim 2011 dengan perlawanan yang menyaksikan Selangor menduduki tangga tiga ketiga pada saingan Liga Super dengan 52 mata daripada 26 perlawanan, manakala Perak pula 40 mata daripada 26 perlawanan. Banyak membuat perubahan dari segi taktikal, tapi saya lebih cenderung untuk mengatakan tentang barisan pemain-pemain Selangor terlebih dahulu, Richard, kerana dengan ketiadaan Hardy Jaafar, dilihat bahawa di sini Azidan Sarudin dan juga Bunyamin Omar, dua defensive midfielder yang digunakan, mungkin boleh mengganggu rentak pasukan Perak yang akan mengharapkan Wan Hussein dan juga Nazri Kamal di bahagian tengah itu, Richard. Ya, Zainal, seperti mana yang kita ketahui, Bimania menerunkan sistem 4-4-2 di mana memberi tekanan terhadap pemain-pemain midfield kita yang akan membantu jentera serangan, dan sekaligus ini akan memberi satu rencana atau gandingan midfield bersama dengan pemain-pemain striker yang akan berlegar di hadapan ruang kawasan musuh untuk membuat penyerahan yang bisa saya percaya malam ini. 3 gol untuk pasukan Perak pada saingan Piala Malaysia. Sepak bola dilakukan oleh pasukan Perak pada malam ini yang turut mengharapkan Wan Hussein Wan Ghani di bahagian tengah, selain dari Chan Win Hong, Khairi Zainuddin, Muhammad Nur Hazrul serta Hishamuddin Syahari di back four. Manakala di bahagian tengah, Wan Hussein, Nazri Kamal, Selangor ketika menentang Kuala Lumpur tempoh hari. Ada perkembangan di Kota Kinabalu ketika ini di antara Sabah dan Titim. Sebentar lagi akan kami sampaikan. Syafiq mencari ruang, lambat untuk bertindak. Amirul Hadi juga seolah-olah demam dengan rugby pada dunia ketika ini, yang sudah masuk peringkat sekolah. Amri mengejar bola, siapa di bahagian tengah. Amri berjaya melepaskan diri, peluang untuk pasukan Selangor, tetapi KE Kamarul Effendi berjaya merebahkan badan, dapat membaca. Namun begitu, ini adalah amaran kepada Hishamuddin sendiri kerana dia agak mudah diatasi oleh Amri Yahya sebentar tadi. Minta rakan-rakan yang membuat penting supaya lebih fokus dan berhati-hati. Satu peluang yang bagus dari Kapten Pasukan Selangor. Kerana itulah yang telah pun saya nyatakan, itu adalah teritori beliau. Pemain yang paling fresh ketika ini di kalangan pemain-pemain kebangsaan. Kerana kalau Brett Jones dapat diatasi, apakah lagi dengan Kamarul Effendi? Kerana saya lihat bahawa di sini pemandangan Kamarul Effendi sedikit terlindung. Amri seberang sana tidak dikawal ialah Menteri Syazwan. Tindakan bijak harus diberikan kepada Azidan kerana meneruskan saingan. Di sini insidennya kerana Azidan terus mengasah ke arah bola dan melepaskan rimbatan yang serong di sebelah kiri Kamarul Effendi. Ya, diberitahu oleh Harun Osman kepada pengadil. Wan Hussein sepatutnya harus mengekalkan tekanan itu terhadap pemain back kiri Selangor kerana ia boleh memberi advantage kepada mereka untuk sekurang-kurangnya membuat tekanan untuk itu dia. Tiba-tiba saja peluang yang dimiliki. Diving header dilakukan oleh Syafiq. Pemain ini dilaporkan cuba dipancing oleh Perak pada musim hadapan. Tetapi Syafiq yang tidak dikawal, di mana Khairi, di mana juga Hishamuddin. Hishamuddin di seberang sana. Pusan untuk game-game yang lain setakat ini masih lagi sama. Titim sedang mengatasi Sabah 1-0, manakala Terengganu dan Kelantan serta Felda United dan juga Negeri Sembilan belum ada sebarang jaringan. Yes,
Satu break attack yang begitu cantik dilakukan oleh Selangor di seberang padang sana. Dan inilah dikatakan break attack yang begitu boleh dikatakan memerangkap pertahanan pemain Perak. Agak berbeza dengan corak permainan yang ditunjukkan ketika ini. Ketika mereka beraksi di gelanggang sendiri. Perak yang nampak begitu rileks sekali ketika di Alustar. Mungkin juga terbawa-bawa aksi itu pada perlawanan suku akhir ini. Cuma saya tak pasti apa yang bakal mereka sajikan pada baki 15 minit yang terakhir ataupun untuk separuh masa yang kedua. Tidak ada advantage diberikan kepada pasukan Perak. Walaupun Fazrul Hazri tadi berjaya melepaskan diri. Dan gerak perlahan boleh membantu Richard. Apakah Fazrul Hazli menarik baju Gunalan? Itulah mengikut isyarat badan. Gunalan mengatakan beliau menarik baju. Namun pengadil yang berada di situ sudah tentu membuat satu keputusan yang bijak kerana berhampir dengan beliau untuk melihat insiden itu. Diambil oleh Wan Hussein untuk Faili. Nasrik dibantu oleh Asaruddin. Wan Hussein. Ridwan. Razman juga tak perlahan gerakannya untuk mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Pasukan polis juga sebelum ini kembali kepada pasukan asal. Manur Ridwan. Ini juga hilang kawalan Azidan. Antara 1-2 dengan Amri dan kemudiannya. Cepat terakhir yang dilakukan ialah Musi Amirul Hadi. Ada pemain yang berada kecederaan ketika ini. Khairi Zainuddin. Bukan Khairi. Ada keputusan sebenarnya yang menarik perhatian kita di Kelantan, di Kuala Terengganu dan juga di Kota Kinabalu. Sekejap lagi kita perhatikan sekarang ini. Wan Hussein dibawa keluar untuk digantikan oleh Syahrul Nizam Mustafa yang disambut dengan tepukan yang agak gemuruh. Memang dia tenggelam setakat 35 minit ini. Dilaporkan ada kad merah yang dilayangkan di Kuala Terengganu untuk pertemuan di antara Terengganu dan juga Kelantan. Manakala ada tambahan jaringan di Kota Kinabalu. Okay, apakah yang bakal ditunjukkan oleh Syahrul Rizal Mustafa pada perlawanan ini, kerana dia akan mainkan peranan yang cukup besar dan juga penting bagi pasukan Perak. Namun Jiwan juga tidak banyak diuji setakat ini kerana hanya satu percubaan dalam minit ya, awal saja. Ya. Itu saja yang dapat kita perhatikan. Ya. Safiq, tampanannya agak mengecewakan. Ya, kawalan bola pertama beliau yang tidak begitu kemas. Walaupun beliau menyalahkan pace bola itu laju, namun beliau harus menggunakan kawalan bola yang baik sebelum membuat susulan. Putaran ke dalam milik Selangor ketika ini. Safiq Rahim. Azidan meminta bola di sebelah kiri tadi. Kembali kepada Amri. Masih lagi 0-0 di Kerana Jaya di antara Felda United dengan Negeri Sembilan. Penampilan yang pertama untuk pasukan Felda United di peringkat suku akhir Piala Malaysia ini.
jalan lain, terpaksa menolak bola keluar. Kerana kepada Nasri Bahrum, percubaan jauh dari Nazri Kamal. Pada hari Jumaat nanti. Kante, peluang yang dimiliki sebentar tadi dari Syafiq Jamal. Hantaran yang dilakukan oleh Muhammad Nur Rizwan sebentar tadi. Tetapi persoalannya, siapa yang sebenarnya pergi mencabar Syafiq? Muhammad Nur Rizwan sekali lagi. Mujamin juga berada di situ. Namun kali ini tangkapan yang lebih kemas. 2 minit masa tambahan. Hantaran near post yang dilakukan sebentar tadi. Oh, ini yang kedua. Saya lebih tertarik pada tendangan yang pertama sebentar tadi. Minit-minit yang terakhir, saat-saat yang terakhir sebenarnya ketika ini. Dengan pasukan Selangor menerusi jaringan Ketua Pasukan Kebangsaan Safiq Rahim pada minit ke-13. Membezakan di antara kedua pasukan. Dengan pasukan Selangor memiliki upper hand untuk separuh masa yang pertama dan juga game yang pertama super akhir Piala Malaysia ini. 13 menerusi sepakan percuma. Di Kelana Jaya masih lagi terikat dengan 0-0. Ini adalah super akhir yang pertama. Mereka akan berentap lagi pada hari Jumaat nanti. Selepas lebih kurang 10 hari mereka berehat. Menamatkan saingan pusingan yang pertama tempoh hari. Gandingan Faili dan juga Syafiq Jamal pada malam ini nyata sekali. Bukanlah gandingan yang telah menghasilkan banyak jaringan dan juga kemenangan kepada pasukan merah pada pusingan yang pertama. Muhammad Nur Rizwan, permainannya sekadar memuaskan sahaja setakat ini. Hangat saingan di suku akhir ini kerana kesilapan-kesilapan kecil perlu dielakkan. Oh, bola itu melantun. Kesilapan seperti itulah yang saya maksudkan juga. Kerana Kamarul Effendi menyangkakan bahawa tangkapan mudah dapat dia lakukan. Tetapi bola ini melantun sangat-sangat terakhir. Ini satu, katakan satu tricky shot juga kerana saya kira beliau tidak bersedia. Pak agak berkarat sedikitlah persembahan dari Syarul Nizam Mustafa setakat ini, Richard. Malum sajalah dia dah lama berehat. Ya, ini sedikit sebenarnya mantap di situ untuk Safiq Rahim. Dan ini sekali lagi mereka mempunyai peluang untuk melakukan sesuatu. Dan saya percaya pemain midfield Perak sudah longgar sedikit dari segi pengawalan mereka sehingga memberi kesalahan atau kekasaran berlaku di zon bahaya. Safiq kali ini! Safiq Rahim! Dia kali ini dapat melambungkan bola itu untuk mengatasi Kamarul Effendi. Benar-benar beliau membuktikan kewibawaan beliau, iaitu seorang free kick specialist di Malaysia. Dan kita tidak boleh menafikan di mana aplikasi yang begitu tepat menewaskan penjaga gol Perak dengan tidak boleh, walaupun cross hand masih lagi ditewaskan. Bola ini kali ini melambung, Richard. Ya. Dan kemudiannya float untuk menewaskan Kamarul Effendi. Tak sampai penjaga gol muda Perak itu. Tapi Safiq Rahim, bahagian tengah yang jelas sekali dikuasai oleh Safiq Rahim dan juga Bunyamin Omar. Ada jaringan di Kelana Jaya, Richard, setakat ini di antara Felda United dengan Negeri Sembilan. Sekejap lagi. Jaringan pembukaan di sana, Amirul. Jaya memintas peluang. Tapi sudah kanan biru tidak. Taran 1-2 yang agak jauh kepada pemain sayap bangsa. Hantaran bola yang di antara dua pemain pertahanan itu yang menukarkan pertahanan Perak untuk menguasai atau mengawal
tekanan daripada rata-rata pemain. Petri cuba bahu dalam saingan liga. Satu keputusan yang mewujudkan juga kerana kedua pasukan ini mempunyai kesempatan. Satu lagi peluang. Amirul Hadi tidak offside. Gol yang ketiga. Jaringan demi jaringan sudah pun dapat diperolehi setakat ini. Itu longgar, kita lihat kawalan pemain pertahanan. Fazrul Hazli agak terleka. Ya. Kita lihat semua ball watching di situ. Kerana bola ini dilambungkan dan kemudiannya dari Safiq sekali lagi. Dan kemudiannya Amirul yang tidak dikawal. Sebenarnya dari Safiq untuk melakukan percubaan terus. Ya. Tetapi Amirul berada tepat pada waktunya. Malam ini akan berbeza sedikit. Ya, seperti mana kita ketahui sepanjang liga mereka bermain lepas satu. Keluar sekarang ini. Akmal tadi. Kembali kepada Akmal. Tapi berjaya disekat sebentar tadi. Namun advantage diberikan. Sub-netting. Ya, satu breaking yang cantik. Dan kalau kita lihat ada Akmal Rizal yang mengumpan bola itu. Ya. Begitu cantik. Ya, di antara dua pertahanan. Miley sebenarnya tolak. Dapat disekat oleh Razman. Razman juga sudah terkeliru dengan Nasrik dan kemudiannya dari Nasrik Kamal melepaskan penempatan yang kencang. Ini adalah saat yang terbaik sebenarnya untuk pasukan Perak sepanjang permainan. Pasukan Selangor melakukan tekanan. Kalau Nizam. Peluang. Gol. Gol itu diterima. Faili tindakan bijak. Kerana dia pergi terus mengasah ke arah bola. Dia tak perlu tunggu keputusan daripada penjaga garisan. Kerana kalau memang ada kedudukan offside tadi, kita tengok sekarang. Kerana percubaan dari Syarul Nizam Mustafa. Dan dia datang terus. Tidak, sebenarnya tidak offside. Jadi ya, kerana bola itu bola reflect dan sekaligus dalam permainan. Dan larian yang pantas dan juga cerdik dilakukan oleh Faili dan sekaligus mencuri peluang di situ, menewaskan Jonathan yang boleh dikatakan tidak dicuba atau diuji. Ini akan memberikan tekanan kepada Maniam dan juga skuad Selangor sendiri. Yang dimenangi pada musim lalu dengan pasukan Kelantan. Bola apapun, 5 minit terakhir ini adalah amat-amat mustahak untuk pasukan Perak untuk melakukan jaringan untuk merapatkan jurang itu. Dibuatkan oleh Azidan. Azidan lebih kerap di bahagian bawah ketika ini. Hardi, pemain Perak. Larian yang bijak dilakukan sebentar tadi.
oleh Chan Win Hong, tapi tidak ada rakan yang masuk ke dalam untuk menyambut hantarannya tadi. Terlihat tidak offside Chan Win Hong. Mudah untuk Chan Win Hong. Ismail Faruqi dengan gol pertama, mudahnya dia pun keluar pandang, layangkan kad kuning, putih kad kuning yang kedua. Biar menjadikan gol penyamaan usai sepakan penalti. Manaf Mamat juga dengan jaringan daripada sepakan penalti. Ya, ini satu boleh dikatakan drama yang baik berlaku di Terengganu. Ya. Di sini dramanya masih lagi belum berkesudahan. Tapi saya percaya anak-anak buah Irfan Bakti akan mengekalkan momentum mereka di kuarter Terengganu. Satu serangan Brigadier Hardy di situ. Lampungan untuk satu peluang yang begitu baik. Sebenarnya Fazli Syahari yang menghantar semula bola itu ke tengah. Pemain-pemain Selangor mengadu bahawa seolah-olah ada kontak yang berlaku. Tapi kita perhatikan serangan terakhir ini mungkin dari Akmal Serum sebelah tepi. Namun begitu Hardy Jaafar yang melambungkan bola ini ke tengah dan kemudiannya di situ kekalan dua gol akan mereka bawa ke Ipoh untuk perlawanan hari Jumaat nanti. Menerusi jaringan Safiq Rahim, dua gol yang cantik hasil daripada sepakan percuma. Kemudiannya Amirul Hadi Zainal menghukum kealpaan barisan pertahanan Perak dengan gol yang ketiga sebelum Faili Ghazali bertindak bijak untuk mendapatkan gol sagu hati. Alah, dianggapkan juga gol itu cukup penting bagi bekalan untuk peranan yang kedua. Richard, akhir kata. Ya, saya percaya syabas kepada anak-anak buah Maniam dan juga Haji Nurizan Bakar harus membuat sesuatu bila mereka bertemu Selangor di Ipoh nanti. Alah, Selangor mengatasi Perak 3-1 pada suku akhir yang pertama saingan Piala Malaysia ini.